Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Romi di Matematika Luar Biasa. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Ya, hari ini Bapak akan mengajarkan kalian tentang volume balon. Oke anak-anak sekalian, ya. Sekarang kita akan cobain dulu ya. Masih ingat volume kubus? Apa volume kubus? Ya, R kali R, iya gak? Itu karena apa? Itu karena sisi-sisinya atau rusuk-rusuknya gitu ya, rusuk-rusuknya itu sama panjang, iya gak? Betul gak? Nah, kalau gak sama panjang, kayak balok gimana? Nah, berarti kita rubah R-nya. Jadi ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Berarti caranya adalah panjang kali lebar kali tinggi, ya? Karena dia punya panjang dan lebar dan tingginya berbeda. Tidak R kali R kali R. Paham anak? Ya. Kita coba. Misalnya nih, ada sebuah balok, ya. Balok. Dia mempunyai panjang 50 cm misalnya. Terus tingginya 20 cm ya. Terus lebarnya 30 cm. Kira-kira bagaimana ya hasil volumenya? Ya, masukin saja V balok atau volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Ya. Hasilnya adalah tadi berapa aja panjangnya? Panjangnya 50 dikali 20 dikali 30. Kebalik boleh enggak, Pak? Boleh aja. Kan sama-sama aja ya. Mau 20 kali 30 kali 50 hasilnya sama tetap ya. Yang penting kamu bisa bedakan panjang, lebar dan tinggi, ya. Oke. Sekarang sudah dapat ya. 50 kali 20 sama dengan berapa? Betul. Jawabannya adalah 1000. 1000 kali berapa? 30. Hasilnya berapa? Iya, hasilnya adalah 30.000 cm kubik. Gampang ya? Oke. Kalau begitu, sekian dulu pertemuan kita kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya di Matematika Luar Biasa. Sekian dari Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.